Jadi waktu SMA aku tuh pengen banget punya wajah glowing kayak artis-artis Korea. Terus karena sering lihat iklan-iklan skincare yang katanya bisa bikin wajah glowing, isenglah aku coba. Tertinggal sampai 4 bulan setelah aku pakai krim itu, muncullah satu persatu jerawat. Tapi setelah setahun, kok lama-lama makin banyak, menghitam, membesar, dan wajah aku benar-benar jadi rusak. Terus aku bingung dong harus gimana. Jujur itu adalah fase terberat dalam hidup aku. Aku sampai memutuskan untuk off sosial media selama kurang lebih setengah tahun karena benar-benar insecure dengan wajah aku pada saat itu. Ini adalah foto saya pada saat itu, terlihat sekali jerawat dan bekas jerawat hampir full memenuhi wajah saya. Karena udah bingung harus gimana lagi, akhirnya mama aku curhat ke teman-temannya tentang permasalahan kulit aku. Terus akhirnya ketemulah aku dengan bidang SOB ini. Mulailah aku rutin minum setiap hari. Satu box kan isinya 15 saset. Nah, aku barusan habis satu box aja, muka aku udah benar-benar kelihatan banget perubahannya. Jerawat yang tadinya gede-gede jadi kempes dong. Bonusnya wajah juga lebih cerah, malah lebih glowing dari sebelum aku pakai krim abal-abal itu. Pas pertama kali aku posting, bener dong orang-orang mengira aku pakai filter. Padahal mah enggak ya. Giliran ketemuan mereka semua kaget. Wah, kamu pakai produk apa? Udah nanyain semua dong. Belum tahu mereka juga minta yang SOP rahasianya. Senangnya, wah, SOP emang cocok.